Soalan seterusnya. Kalau batal wuduk, saya duduk sah yang pertama. Nak buat macam mana? Pergi ambil wuduk. Ha. Itu tanya kok. Pergilah ambil wuduk. Takkan nak aku pergi ambil pula musuh pula grek. Pergi ambil wuduk dah batal. Ha. Cuma cara nak keluar. Jangan kita melintas depan orang. Keluar ikut depan. Ada fuqaha mengatakan dimaafkan melintas depan orang. Ada. Tapi pendapat jumhur ulama tidak melintas di hadapan orang. Jika tidak ada jalan, duduk di situ sampai habis dan baru pergi ambil wuduk. Faham? Yang mudah sekali, kita berpusing ke belakang, kita belah sah. Ingat, bila kita jadi orang yang di belakang, bila orang depan berpusing nak keluar, sunat kita renggangkan bahu gini biar dia ada laluan. Dia panggil ta'awanu alal birri, bertolong-tolong perkara kebajikan. Dia batal, dia nak keluar ada tiga sah belakang, nak keluar depan sakok dinding dah. Faham tak lagi? Pitu kot ni tak boleh lalu kot depan orang, pusing kot belakang orang pun buat gini. Nah, kita yang batal ni buat tangan gini. Allah gitu dia pun buka. Ha, jangan Allah, kita sambut Allah Rasulullah Muhammad. Soalan seterusnya.